Aduh, kenyang banget, ya. Parah. Sama, thank you traktirannya. Yo, ih, enggak apa-apa dong. Aduh, ini ngomong teman gua udah datang mana ya? Aku di sini. Aduh, bubar. Eh, bubar. Tawa lagi, Des. Duduk. Ayo, silakan. Wah, datang bikin nge-shock nih. Oh iya, Bu Desi ya? Iya, Desi. Kok tatanya gak ada? Alah, ya mah. Sekarang ada nanti ada. Oh gitu. Biasa, mah. Apa kabar, Bu Desi? I'm fine. Cuman, you know lah. Hari gini kita bahasa Jaksel lah ya. Oh, iya. Hari gini ya, macet. Cuman ya, zaman milenial mah ya. Macet pun ada Gojek, ada Grab, ada Ojol. Ya, sebuah kita lah. Iya. Ibu mau ini ya, ruko ya? Betul. Iya sih, Tata tuh promosiin. Katanya tuh ruko Fasanto oke banget. Oh iya, jelas makanya loh. Makanya saya tertarik banget nih. Excited. Bukan excited. Oh, kapan gantinya? Udah lama. Oh ya, bahasa Jaksel saya STG, you know lah. Terus gimana? Ibu mau buka apa nih? Biasa ruko. Salon. Udah mau nampak kecantikan saya. Lu tau kan cantik. Oh iya. Jadi harus buka salon. Oke. Nah, ini Bu, browser ruko kita. Coba Ibu lihat dulu. Ampun, cantik banget. Centes abis loh. Warnanya kuning, merona, gimana gitu ya. Kuning seperti rambut Ibu. Ih, lebay lu. Karena bisa kuning. Gua belum cat nih. Coba lu jelasin gua, no? Jelasin apa? Soal saya single. Aduh, saya gak berminat dalam cincin yang menikah di jari ini. Maksud saya ruko inilah, Pak. Oh, iya. Gimana sih? Nah, ruko kita ada di CBD Fasanta Innova. Nah, CBD Fasanta Innova sendiri itu berada di kawasan industri MM2100 di Cibitung, Cikarang. Set deh, jauh jasa ya? Ih, enggak dong. Kalau ibu buka Google Maps, Fasanta Innova itu lewat tol cuma 27 menit. Bahkan, nanti CBD kita itu tol exit dan tol in ada di gerbangnya Fasanta Innova. Terus ini berapa lantai sih kalau rukonya nih? Nah, ruko kita tuh 3 lantai, Bu. Tapi keunikan dari ruko kita, tingginya setara ruko 4 lantai. Dikarenakan ceilingnya 5 meter, Bu. Kan ruko standar 2,5 meter nih. Betul. Kita 5 meter, 2 kali lipatnya. Wih, berarti saya bisa terbang-terbang gitu dong ya, kayak malaikat gitu. Terus konsepnya gimana, Pak? Nah, konsep unik dari kita itu kita Japanese shopping street pertama di Indonesia. Apa tuh Japanese? Jangan sosok Inggris gitu. Indonesia. Oh, coba iya. Ya. Nah, kita jelasin dong. Jadi konsep kita. Oh, ini semua Jepang. Jepang, konsep Jepang. Suasana Jepang. Jadi di kala ya, ibu kesana nih, kesini di Fasanta Innova, masanya udah kayak bukan di Indonesia. Wow. Udah kayak di mini Tokyo. Nah, ibu tahu nggak Shibuya di Jepang? Gue mah tanya pasar baru. Mirip konsep seperti itu. Oke, jadi jalan gitu, kanan kirinya semua jualan-jualan kayak gitu. Nah, betul. Nah, terus dicampurkan, kalau pasar baru kan dicampur-campur tuh. Ada makanan, jual sepatu, jual baju, kain. Nah, kalau ini gimana konsepnya? Kalau di kayak kita, gitu nggak? Kita membagi-bagi, Bu. Sesuai bidang usahanya. Nah, ini ada biru, ada hijau. Oh, resepnya apa itu? Untuk yang biru ini untuk food and beverage. Jadi, please Indonesia. Nah, pokoknya ini intinya yang jual makanan sama minuman dah. Oh, oke, nyaho itu. Nah, terus? Yang hijau ini, komersial shopping, kayak outlet gitu. Maksudnya outlet? Outlet baju, outlet sepatu, kayak gitu. Oh, jualan itu. Iya. Terus parkiran gimana? Lahan parkir kita luas, bisa menampung hingga ribuan kendaraan. Oh gitu, nggak senggol dong. Senggol dong. Nanti ke kanan kena mobil orang, ke kiri kena mobil orang. Jadi nggak perlu ikut, nggak ada pengunjung, gara-gara nggak bisa parkir. Pengunjung kalau mau ke salon ibu, kalau mau ke salon ibu, langsung aja parkir depan salon. Tetap aja. Ada kaos di sini. Kaos nih? Oh, udah saya siapin ibu. Bu. Kita udah dari kantong kan. Servis memuas. Kan? Iya. Gimana? Ih, cocok meong nih buat gue nih. Udah cuan, pelayanannya oke. Tadi lahan parkir luas ya. Terus, oh iya, ada ini juga nih dari ruko kita. Tunggu ya, Pak. Iya. Lanjut, silakan. Nah, ada keunikan juga nih dari ruko kita. Gimana? Di lantai 2 dari ruko kita itu ada alfresco. Alfresco itu semacam balkon selebar 6 meter. Nah,
itu alfresco nyambung langsung ke mall. Jadi ibu, oh, langsung. Ibu misalkan nih mau langsung ke mall, tinggal nyebrang aja lewat bridge jembatan. Berarti kalau gue punya apa pelanggan-pelanggan pakai rollan bisa langsung bisa ke mall. Bahkan dari mall mau ke salon langsung keluar aja naik. Ibu, minum-minum itu belum? Saya kantongin lagi ya. Buat tangan, buat tenang. Jangan dong, gue masih aus keles. Oh iya iya iya. Oh iya, lanjut tadi. Oke, okay, gimana gimana? Pembayaran. DP ya? Nah, ini cukup penting nih, Cherry. Wah, tahu tuh. DP kita itu 10% dari harga unitnya. Mm-hmm. Nah, DP kita bisa dicicil 6 kali. Untuk installment, mm-hmm, itu bisa 36 kali ke developer tanpa bunga. Kayak gitu. Juga ya. Tapi KPR lokonya pakai banget kan? Nah, kalau ibu mau KPR bisa juga. Mm-hmm. Kita udah telah kerja sama dengan bank-bank besar di Indonesia. Kok BCA ada? Nah, BCA jelas ada dong. Oh, itu jaminan mutu tuh. Mm-hmm. Oh, pusing pala gue kalau nggak ada BCA. Gak usah bingung nih mau bayar gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kan kata lu kan udah banyak yang kejual nih lokonya. Mm-hmm. Salah satu yang paling oke. Okay. Apa yang gabung di sini? Nah, untuk tenan, Ibu tahu Hip Indo mana nih? Nggak tahu lah pasti gue. Hip Indo itu adalah himpunan penyewa pusat perbelanjaan di Indonesia. Apaan tuh? Nah, Hip Indo itu, Ibu tahu Zara? Oh, tahu dong. Nah, barang gue branding. Nah, Zara, H&M, Starbucks, Gigi, VXX1 itu ada di sini semua. Member dari Hip Indo itu. Oke. Okay. Nah jadi logo kita udah dijamin ramai dengan banyak teman-temannya. Oh, udah banget udah pada gabung di sini. Iya, juga? Iya jelas. Oh, berarti bagus juga ya. Bagus. Eh ngomong-ngomong macetnya nih. Apa nih di daerah sini? Iya dong. Oh enggak lah. Gue mah pusing deh kalau udah macet-macet tuh, aduh. Oh, iya, udah hayati men. Di Jakarta udah macet-macet, di sini macet juga. Makanya. Pusing ya. Ya ini macet nggak nih kira-kira? Sini mah enggak dong. Luas jalan kita itu lebar ya 18 meter bu, gede banget. Tapi baik lah kembali dong. Jaminan mutu. Iya, okay, okay. Aduh, Pak Reno, yeah. Karena berhubung ya, saya kan Cinderella aja gitu, ya. Nah, karena waktu udah mepet ya, sedangkan netizen saya menunggu banyak di salon saya, jadi bisa jadi obek abu, saya harus pamit dulu nih. Tapi pasti ya, saya akan cash keras untuk ruko ini. Pak, tolong siapkan saya ruko, pilihkan ruko saya yang terbaik. Siap, okay? Bu. Oke, okay, terima kasih ya, Pak Reno. Aduh! Akhirnya gue punya ruko baru lagi, cantik.